serembanmaya.com seremban di hujung jari anda. So sekarang hari ini kita berada di restoran Imani Seafood dan Catering di Jalan Jelebu untuk episode akhir kita untuk season pertama Semamaya Vlog. So hari ini kita akan buat sedikit penggulungan. Penggulungan season finale. Season finale untuk kita punya rancangan Semamaya Vlog kita. So alhamdulillah, kita pun tak sangka dah 14 episode. So ini episode yang terakhir, episode yang ke-15. Kita dah menjelajah ke, boleh kata, sepelusuk Seremban. So hari ni saya nak tunjukkan, orang kata, jadi sebalik rakaman-rakaman yang kita buat. So ini episod ke-10, di mana kita pergi ke Pasar Malam. Sebenarnya masa ni, aku sebenarnya balik awal lah daripada kerja kat KL. So tengok. So sebenarnya masa ni jalan-jalan memang lecak gila tu. Jalan memang lecak gila, nampak air semua tu. So setiap kali bila aku nak pandang kamera masa tu, aku terpijak jalan lecak. Aku habis kaki aku. Rasa gila. Memang ini pengalaman lah. Pengalaman pertama di halayak. So lagi satu, pasal malam ni memang benda yang orang kata dekat dengan aku lah. Pasal malam ni memang sangat dekat sebab dah lama. So amat bangga lah bila dapat buat satu slot untuk semalam kat Ampangan lah. Oh, sebelum aku terlupa, aku nak kenalkan dekat aset terbaru atau apa, aset terbaru Semamaya. So alhamdulillah, selepas 5 tahun kita berjaya menyimpan duit poket untuk membeli Canon ni, camcorder yang kita beli untuk record vlog-vlog yang akan datang untuk season kedua. Semuanya kalau kita pakai kamera ni. So kamera ini kita boleh beli minggu lepas di PC Fair. Okay, kadang-kadang semua orang nak tahu sebenarnya kita rekod sebelum ni pakai apa. So aku nak tunjukkan kita rekod sebenarnya pakai apa sebelum ni. Itu dia. So bahan dia. So, sebenarnya sebelum ni kita hanya rekod pakai iPhone. So iPhone ni. So sebelum ni sebab tu agak suara dia agak tenggelam juga kan. Dengan gambar bagai pecah. So diharapkan dengan kamera baru yang kita beli ni dapat memberi lebih kualiti gambar kita sebenarnya. So episode yang kedua yang aku nak tunjukkan pasal apa tadi kan? Taman. Dekat sini saya cuba menjadi host rancangan. Ini saya. Masalahnya masa episod ni, season pertama, kebanyakannya kita tak banyak buat. Kita terus pergi, kita terus gegar. So masa tu lah kita baru nak baca, masa tu lah baru kita nak bercakap, masa kita baru nak berfikir apa nak beritahu semua. So lepas ni season kedua kita tak nak lagi dah. Sebelum kita pergi, kita akan buat homework dulu. Kita akan rangka soalan, apa kita nak tanya. Dan yang best pada season kedua ni, kita ada, setiap kali kita buat season, kita ada tetamu. Mesti ada tetamu. So kita ada interaksi antara orang luar dengan Semamaya. Okay? Aku ulang sikit pasal ni episod yang ke-7. Aku tengok itu. Tapi yang singgah di restoran warisan. Restoran warisan ni, walaupun dia berada di luar Seremban, ke jalan ke Kuala Pilah lah kan, tapi tak ada masalah kita orang buat laporan juga. Sebab dia berdekatan dengan Seremban. Kalau orang daripada Kuala Lumpur ke daripada luar dari Seremban, dia masuk ikut tol Seremban ke apa kan, lalu Senawang ke tak kisahlah, dia mesti akan lalu Seremban juga dulu. So sekali lalu. Lagipun kita orang memang tak terlalu terhadkan sangat kita punya skop. Kalau setakat macam luar Seremban sikit pun tak ada masalah. Kuala Pilah ke Rembau ke, jauh sangat Rembau. Okay, benda yang menarik juga pasal restoran warisan ni adalah sebab kita ada tetamu undangan yang kenalan-kenalan jugalah. Jadi ada tetamu undangan lah. Jadi sebenarnya benda ni yang kita cuba harapkan lah daripada pengunjung ataupun tak kisahlah mana-mana pihak luar. Tak kisahlah apa-apa pun yang asalkan ada kaitan dengan Seremban ke apa, atau mungkin ada yang buat aktiviti kat Seremban ke. Jadi kalau mungkin berminat untuk kita datang buat liputan atau nak apa-apa, menjemput Semamaya untuk
mempromosikan aktiviti ke apa kan di website, di blog yang ada. Jadi jangan keberatan lah untuk bagi tahu kita. Tak ada masalah. Kita pun buat benda ni pun memang tak ada cari apa-apa pun. Memang ini yang kita nak sebenarnya. Pelibatan daripada orang. Untuk projek vlog yang akan datang ni memang adalah tetamu undangan kan. Okay, jadi kita boleh nampak lah macam mana sesi interview secara ringkas lah dengan tetamu-tetamu yang ada kan. Dia punya feedback, dia punya jawapan ikhlas. Tak ada skrip, tak ada apa. Maksudnya kita dapat satu benda tu jujur lah. Okay. Jadi itulah antara benda yang kita nak. Yang ni pula lagi satu episod yang aku nak feature kan lah. Yang agak menarik juga bagi aku adalah ni lah. Taman untuk veterina atau taman haiwan dekat Jalan Mantai. Dia yang istimewanya, aku duduk Semban boleh katakan dah lama juga. Berbelas tahun, berbelas-belas tahun juga sebenarnya. Tapi ni first time tau aku pergi. Jadi satu pengalaman yang menarik jugalah. Itu macam kadang-kadang aku rasa mungkin ramai yang tak mungkin belum pernah pergi lagi tempat ni. Jadi salah satu tujuan kita featurekan benda-benda macam ni adalah untuk itulah, mengetengahkan apa yang ada. Jadi kalau orang yang berminat untuk pergi, boleh pergi. Mungkin kalau nak pergi zoo negara di Kuala Lumpur, mungkin jauh sangat kan. Ataupun nak pergi kat zoo Melaka pun mungkin jauh sangat. Tapi sini pun okey lah, dekat je, memang dekat 20 minit je. Dan masuk percuma. Masuk pun percuma. Okay. Aku benda-benda binatang-binatang ni memang boleh dikatakan agak minat jugalah tengok. Dekat sini ada banyak je binatang. Burung ada. So memang menarik. Jadi untuk season kedua, kami di Semban Maya memang mengharapkan pelibatan pelbagai pihak. Tak kisah sesiapa, orang persorangan boleh. Kalau ada yang buat aktiviti, mungkin ada yang buat hari keluarga, nak panggil, tak masalah kalau nak panggil lah kan. Kita orang boleh buat rakaman semua, pasal kita upload kan. Apa, internet kan, orang semua boleh tengok. Mungkin majlis hari jadi. Kalau nak buat majlis kahwinan pun boleh, tak masalah. Ada pertandingan-pertandingan, acara-acara sekolah. Dan lagi satu yang kita orang agak alu-alukan juga adalah sesiapa yang terlibat dalam bidang IKS, yang buat bisnes kecil-kecilan, ada yang buat perniagaan melalui internet, berniaga di blog. So kalau ada yang berminat, boleh kontak kita orang. So kita orang akan buat benda macam ni lah, feature kan. Ada orang tanya, kita orang buat benda ni berapa kita charge ni? Ada kena bayar apa-apa? Yang kedai makan yang kita pergi semua kan, makan-makan, minum-minum, dia orang sponsor ke? Okay, aku bagi tahu diorang tak keluar sen pun. Kita buat benda ni semua memang atas niat dan kita punya inisiatif sendiri. Sebab apa, ada yang tempat-tempat yang kita pergi tu memang kita pun dah lama pergi. So at least kita, ni aku guna ayat kau ni. So at least kita kononnya menyumbang kembali lah. Apa yang kita boleh sumbangkan, kita sumbangkan kan. Yang nak buat recording tadi tu, kita orang tak charge apa-apa, memang free. Panggil bagi tahu, kita buat arrangement masa semua. Masa yang sesuai kita datang. Kita buat simple. Secara tak adalah macam terlalu formal sangat kapal. Hopefully semua orang akan enjoy untuk season kedua pula. So kita faham yang season pertama kita banyak cecah-cela, banyak sebab banyak benda yang kita masih perlu belajar lagi. Terutamanya dari segi kewartawanan. Tapi tak apa, kita cuba belajar. Dan kita akan cuba beri yang terbaik dengan kualiti yang terbaik, gambar yang terbaik lepas ni. Sebab kita dah ada kamera baru. So kemudian apa lagi kita nak beli apa lagi benda ni? Kita tengah cari tripod pula sebab banyak gambar yang bergegar-gegar sebelum ni. So insyaAllah lepas kita ada tripod, gambar tu akan lagi stable. Kemudian itulah, memang kita mengharap sangat daripada penglibatan semua orang untuk bersama-sama dengan kita. Untuk yang siapa yang sayangkan Semban, kontaklah kita cepat. So kita akan buat arrangement, kita akan datang ke tempat anda. Even though anda buat keripik ubi pun, panggil. Kalau buat keripik ubi pun kita datang, kita akan promo. Dan tak ada satu sen pun kita minta charge. So apa-apa pun, kita nantikan season kedua yang akan menjengah YouTube dan OneTube pada penghujung April ni. Kita akan masuk season baru, season yang kedua, yang lebih cantik, yang lebih berkualiti. InsyaAllah semua kita akan tingkatkan. So jumpa anda season kedua. Bye ni.